persiapan hunting buru hama tikus guys di kediamannya Om Datang Utomo. Nah, kita sudah siapkan dirinya. Soalnya kita mau berburu hama tikus. Kita berangkat ke kediaman Bapak Utomo ya. Ini dengan unit AFC Bogel. Nah, kita datang, kita ngevlog di sana nanti sama teman-teman hunter Mojokerto nanti ya. Oke. Okay. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Tuan rumah, Om Gaca guys. Iya, sip, mantap. Nah, ini tukang sabluk. Alek Baratae tak video ini sih, youtuber itu. Halo bro. Oke, siap siap. Kang, sing go wandeng dhewe. Iya iya. Hari ini kita meruk tikus di area persawahan Desa Randu Bangu ya, di tempatnya Randu Bangu tempatnya Om Gajah, Bapak Utomo atau Om Gajah yang disebut di sini ya. Kita berdua nih sama Alexa Barata nih, catat hunting ya, kita cobain nanti ya gimana hasilnya. Okay, ya. Adalah kegiatan yang positif ya, karena kita di sini membantu petani untuk mengontrol populasi tikus biar panennya bisa maksimal tahun ini. Mantap. Dusun kita ya, mungkin hama tikus itu luar biasa banyak, jadi mengganggu panennya warga, mungkin padinya mungkin tandur ya, mungkin di sana nanti di spotnya banyak tikus ya, berkeliaran yang liar ya, merusak petani. Terima kasih banget untuk teman-teman dari Regu Sniper luar biasa ini untuk membantu para petani Dusun Belan. Terima kasih banyak. Selamat berjuang membasmi hama tikus ya. Terima kasih. Nanti kami selaku posko COVID-19 di Desa Randu Bangu yang berada di Balai Desa, kita mau menerapkan protokol kesehatan untuk teman-teman atau sniper untuk menggunakan masker, lalu ada nanti sesuai dengan protokol kesehatan ada mengisi buku tamu dan pakai hand sanitizer, lalu di termogan, lalu kita bisa jalan berburu. Begitu enggak aja. Terima kasih. Lanjut diambil gambarnya ya. Dari sini loh. Kita mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti kita kita atur untuk arah tembaknya ya. Ini nanti jalannya lurus aja. Lurus ke sana nanti arahnya balik lagi. Enggak sampai ke sana terus belok kiri enggak. Jadi nanti untuk menembak diusahakan nanti kalau yang ambil kanan ada sasaran di kanan, ya sudah ambil yang kanan. Kalau ada yang kiri, ya sudah ambil yang kiri. Jangan sampai yang kiri turun, sampai temennya turun, terus yang atas sampai nembak. Jangan. Jadi kita jalannya lurus saja di atas tangkis ini, tanggul. Jadi nggak boleh nembak ke utara. Iya,
Jadi nanti kanan kiri kanan aja spotnya. Jadi posisinya nanti nembak kita dari atas tanggul, yang mau ngambil sasaran nembak ke kanan, biri ke kanan, ya ke kanan, ke arah ke kanan. Jangan sampai nanti posisi biri kita berlawanan, perang antar saudara kita nanti. Ya sudah gitu. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk bangkai tikus yang kena itu diambil langsung atau dibiarkan? Mau pulang nggak apa-apa nanti. Oh, enggak maksudnya kan habis ditembakkan daripada diambil, apa nantinya besok diambil petani atau gimana? Ya nanti ada yang sendiri lah. Oke oke. Oke siap. Oke siap. Ada aja. Ayo buat mengambil tikus ya. Oke. Ayo, sini semua. Nah, ini artis sih. Ayo, mak cetok. Macam malu. Aku malu. Jangan lupa like and subscribe ya guys. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload.